mari kita membuat tahu walik pedas. Pertama, kita siapkan tahu coklatnya, kemudian kita potong segitiga dan kita keluarkan isinya seperti ini. Kita lakukan langkah tadi sampai tahunya habis. Nah, kita potong segitiga seperti ini ya teman sutra. Kemudian kita balik tahu dan kita keluarkan isiannya. Lanjut, kita siapkan bahan-bahan untuk adonannya. Merica, daun bawang, isian dari tahu yang tadi, tepung tapioka, tepung terigu, bumbu halus, garam, dan penyedap rasa. Air panas, dan tahu yang sudah dibalik. Selanjutnya, kita masukkan satu persatu semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya, kita aduk semua bahan hingga tercampur rata dan menjadi adonan yang bertekstur kental. Tambahkan merica agar adonan menjadi lebih sedap. Dan aduk kembali hingga tercampur rata. Lanjut, kita nyalakan api, tuangkan minyak, dan tunggu minyaknya sampai panas baru kita mulai menggoreng. Kita masukkan adonan ke dalam tahu yang sudah dibalik tadi dan kita goreng. Lakukan hal yang sama sampai semua tahu tergoreng. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar pematangannya merata. Setelah tahunya berwarna kecoklatan, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Setelah minyaknya tiris, tahu walik dapat disajikan dan siap disantap.